Ya, sementara itu pemirsa, bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan tersebut Ganjar mengatakan atau melepaskan pembebas pasang burung lovebird untuk Gus Muhaimin, syarat sebagai kiasan multitafsir. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tampak kompak berkemeja putih bertemu di salah satu kafe di Jakarta. Ganjar dan Gus Muhaimin tampak santai, minum teh bersama, dan saling berkelakar. Ganjar yang bercapres PDIP memberikan hadiah sepasang burung cinta atau lovebird dengan narasi syarat makna kepada Caimin yang merupakan salah satu ketua partai pengusung Prabowo Subianto, calon lawan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Lovebird itu setia. Kalau dia mati, bisa mati pasangan. Oh iya? Oh iya. Merah dan hijau. Allah, betulnya merah hijau. Merah hijau. Merah hijau, tapi kepalanya merah aja. Iya dong. Yang penting ada hijau nih. Kepalanya merah. Soal lovebird ini, tak sedikit publik yang memaknainya sebagai bahasa politik di antara Ganjar dan Muhaimin Iskandar. Sepasang burung lovebird yang ada warna merah dan hijaunya itu seolah menjadi simbol warna partai dari keduanya. Ganjar dan Muhaimin tak mengkonfirmasi tujuan dan pembahasan keduanya dalam pertemuan tersebut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan.